Halo Billy. Dan buka handphone dulu. Oke, hari ini kita mau pesta tuna teman-teman. Dua hari sebelum pesta tuna dimulai. Dan kayaknya gue bakal tetap nangkap amuba sama beberapa yang bisa bikin orang-orang di laut sana percaya sama Dave. Walaupun tadi Dave beres main ini ya, basket. Via aku mau mixtape baru. Aduh, oke, bagus. Nanti ya. Sabar. Sniper. Ini sniper bisa kita upgrade ya. Wah, yang lightning enggak bisa di-upgrade. Bisa terangkul enggak? Aduh, enggak bisa, guys. Kita butuh cuttlefish skin fragment. Satu red sniper rifle dan dua cuttlefish skin fragment buat gue dapat tranquilizer Moshinagan. Ya udah. Tapi kalau misalnya ambil yang petir gak efektif juga ya. Lebih baik ambil yang tranquilizer langsung tidur. Bungkus ke atas, bagus. Yaudah, ntar gue cari cuttlefish aja. Kita cari cumi guys kalau bisa. Kalau dari diver ada yang bisa dinaikin gak ya? Paling kargo sih. Karena tangki udara juga gak terlalu butuh deh. Gue butuh naikin drone sama cargo box guys. Dua ini perlu gue naikin nih. Soalnya ngaruh banget. Udah, kita turun dulu ya. Dia jual jari gak ya? Gak ada lagi. Bisa menangkap 2 ikan dalam waktu yang sama. Oh. Oke, mungkin ini bisa buat nambah tuna. Aduh. Dulu. Halo, woy. Bukan si Dev lelah bang habis bermain basket melawan Majintung, tapi itu tidak membuat Dev berhenti menyelam. Itu buat tuna. Iya, ini kita mau ambil tuna lagi nih. Tapi cuma bisa 2 tuna doang yang diambil. Bang, kok sih malah ada jump scare-nya? Salahkan celing. Ayo Dev. Sumpah, gak enak banget aja nih, alergi parfum. Oke, itu tunanya. Hafalin dulu pattern tunanya kemana. Sisa 3 ya? Lah, kemarin udah 5. Ketangkap 2, sisa 3. Situ. Oh, sini. Iya, sini. Di sini ada. Oh, harus sesuai. Harus sesuai sensorik apa gimana? Lah, ada ikan nempel, goblok. Ada ikan kecil nempel, tolong. Aduh, harus bersihin dulu dong berarti. Gue kira kenapa aja ada ikan nempel. Tengah sendiri, apa cari tempat yang aman ya? Tuna tuh lewat dari sini. Sini sih, sini kalau mau nih. Ini gak ada ikan nempel kan? Udah. Set! Nah, dapat 2. Malam bang, apakah ada raincoat? Ada bro. Hari ini kita mukbang sushi bersama. Oke, dapat 2 bluefin tuna. Ke gua dulu. Hari ini kita harus nyari obat bro. Nyari obat buat si siapa namanya, orang yang sakit di bawah. Gua juga lagi sakit lagi. Jaga kesehatan ya guys. Ini antara emang cuaca lagi gak enak atau emang gua aja deh tadi bersin-bersin mulu. Malam jago. Aduh, apaan sih ini? Jangan sampai sakit ya teman-teman. FC nutupin bu. Oh, iya bener. Kalau Dev harus diangkat di sini. Capek cuci motor, bejir. Gak apa-apa, Jen. Ada, terlalu ada FF guys, santai. Babi ya? Sip. Iya gue bersin-bersin sih. Sama sakit tenggorokan anjir. Lagi gak enak banget cuacanya nih. Tadi tuh pas mulai bersin-bersin tuh udah mulai aneh gue. Apa nih guys? Cacar harpoon tip. Terus ada oksigen di kiri. Tuh, main kosong gak ada. Sini biasa ada hiu sama ada oksigen. Ada FF16. Alhamdulillah bisa mengisi.
hisap oksigen. Nah, ada hiu gergaji. Kayak kita udah harus farming-farming ini lagi deh, binatang-binatang lagi. Ah, tolol anjir. Harus nyari-nyari hiu-hiu baru. Tapi hiu itu kebanyakan malam hari ya kalau mau dagang. Duh, ini hidungnya mancung aja, berak. Bodoh aja lah. Cari di deep hole-nya kali ya. Mau pakai senjatanya kali ya nangkapin nih. Si Geralt masih di rumah lu. Udah cabut dia ke Tiger. Barakuda. Nah, sini dulu lah. Nautilus. Nautilus murah sih harusnya. Ini nih. Nah, satu lagi. Hah? Apaan tuh? Hantu laut. Ada klien tapi gede banget. Ini harusnya karena lebih mahal nih. Kalau nggak salah kemarin ada karp apa ya? Oh, ini obat nih. Feather coral. Tinggal satu feather coral lagi, gue udah bisa bikin bubur. Oke, oksigen. Kita cari senjata bagusan dikit, guys. Oh iya, gue harus nangkap cumi ya. Apa kita ke atas dulu kali ya nangkap cumi? Sebelum main ke bawah. Soalnya terakul di zendart ada di cumi. Nautilus mahal bang susinya, serius. Kerang dibikin sushi mahal. Enak kali ya. Ini Nautilus nih, ambil lagi. Si Angel bang yang tadi itu malaikat laut. Kok serem banget sih? Lah gue dimakan. Sampai sini saja kah? Tempat apa ini? Oh, kita ngelawan induknya, Kleon gede. Ratu Kleon. Udah mau lama bius lagi, ada jatah enggak ya? Di bawah ada jatah nih. Ada. Karena gua ada jatah. Dia enggak bisa belok, gerakan ratu dulu. Tolol, sakit aja. Basic underwater rifle, gas. Berarti nggak ada kelemahan. Yaudah, anjir. Ah, disedot. Keluarga si racun. Wow, anjir sakit, goblok. Aduh, ada DOT banget. Ya Allah, mati gue. Sakit banget aja racunnya. Bentar, kita harus ambil senjata dulu. Senjata gue alat bius soalnya. Hewan apa tuh bang? Ini Kleon, Ratu Kleon, petot. Gede banget ya, dia bisa ngeluarin racun, kaget gue. Nah, bentar, dia dulu. Dia. Nah, sip. Agak digocek macam. Aduh, anjir. Bisa goyang lu. Tuh. Dua. Tiga. Empat. Gini. Sini.
ternyata tolol. Coba ke arah kepala lagi. Coba kita lihat ada yang bisa jadi sushi nggak atau sashimi. Dapat tentakel Ratu Klyon. Dan ada foto. Foto siapa ini? Fotonya Maki. Ya langsung naik. Gue masih mau farming padahal. Ya Allah, gue masih mau farming. Disuruh naik ya. Oke aman manco. Hah? Oh iya ada ikan yang bisa dikawinin. Dapat telur ikan tadi ya? 3860 dan gue udah gak punya alat tangkap lagi, sensor trap. Jadi gue bus senjata aja deh. Apa yang ini kita upgrade ke petir aja ya buat sekarang. Soalnya kalau misalnya ini upgrade ke petir 1915, komjel elektrik sama uang uangnya murah sih. Fragmentnya yang susah nih. Fragment gue pecah-pecahin airnya ntar. Kita harus cari udang guys hari ini. Dah. Udang cumi. Gue harus cari cumi dulu. Iya bang, upgrade aja. Kita butuh apa namanya, sniper yang bisa nidurin ikan sih. Pokoknya kalau ada senjata kita disassemble aja. Ini harusnya ada satu tunnel lagi. Ini pos biru yang kemarin kan. Pos apa? Pos bungkuk. Itu gigi bukan sih yang di depannya. Kayaknya dia mau ngomong sesuatu. Kayaknya harus aku rekam dan tanya ke Eli dia ngomong apa. Ya ini paus bungkuk kata Petot. Yang benar kamu Petot, ini emang kalau paus bungkuk. Oh itu gigi kata Petot. Ngibul aja nih. Ya ntar kita cari ini dulu. Apa namanya, sotong. Sotong tuh kalau gak salah dari sini deh. Sotong, 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 sotong. Gue belum pernah nangkep paus sih deh. Harusnya ada ya daging paus. Tuh ada hiu dong. Oh sotong dibuang lagi kalau gak salah. Nah sotong. Aduh goblok nembak apa gue tolol. Tuh sotong nangkepnya lebih susah dari ubur-ubur ya. Yah ada pengganggu. Dua biji berak. Dapat dong bangsat. Ya nggak dapat tapi katofisnya tai. Ini apa sih? Hiu arlong ganggu anjir. Halo Wahyu. Aneh-aneh dengan aim gue hari ini nih. Biasanya gue kan sniper handal. Lu ngapain lu mau gue peri? Mantul anjir. Tolol, palanya keras banget. Naikin aja apa? Jangan ya. Oke sip. Mungkin hiu yang di bawah menarik nih buat kita bawain ke atas. Bro.
pakai drone. Kalau enggak hiu sepong aja yang di bawah yang kita bawa pakai drone kali ya. Kita bawa hiu sepong yang di bawah aja tuh yang pakai drone. Ah, ini dia. Banyak banget. Pesta sotong. Kok nabrak itu sih? Oh, ada tembok. Harusnya sih dapet nih, dua lah. Gue butuh dua doang. Tuh gak dapet lagi, apa harus dibius ya? Apa harus kita bius ya nih? Beritahu apa? Cumi-cumi ini. Dev gak capek tadi bang, basketan langsung nyelam. Gak, dia Devnya kuat. Itu pedang lu bisa auto attack. Gitu bener. Oh, jangan sampai mati. Ada udang di kiri guys. Ada udang juga apa ya? Lah sumpah gue ngambilin sotong gak ada. Oh dapet nih, cuttlefish skin fragment. Akhirnya. Udah sip, satu lagi berarti. Cari sotong lagi coba. Itu dapet bang, gak harus dibius. Tapi gacha ya dapetnya ya. Tiger shark 15 kilo. Hiu sepong 11 kilo doang. Berarti mending ngambil tiger shark lah, panjang umur bocah ya. Tapi gue gak ada senjata bagus. Bayi wanita emang begini deh. Udah ada oksigen, aman. Kalau ditembak pasti rusak ya kulitnya ya dia ya. Ini ditembakin harpun aja kali. Oke, kita bawa ke atas. Drone. Harus hari ini gua kaya nih. Iya, hiu macan berat banget ya, 15 kilo. Ada pistol kanan. Kita dapat tiger shark seutuh-utuhnya tiger shark guys. Oke, okay, basic ada water rifle dulu. Udah pes satu na belum kapi belum nih? Hamin satu, min dua tadi. Oh, aku banyak ikan di sini. Big ice cat. Jadi ekosistem baru. Oke, itu dia slap ya. Drone jangan langsung pakai bang, kalau box masih ada lahan. Gak apa-apa, gue penasaran kalau tiger shark gue katasin. Jangan lupa dismantel VUI. Oh iya, gue lupa dismantel. Lah, kamu belum ketemu Putri Duyung, Nis. Gue enak banget ya, ini pilek bersihin-bersihin mulu. Mana ya, ada barakuda lagi. Ambil dua hiu yang di bawah kali ya. Hiu sepong sama hiu apa tuh satu lagi? Pelurunya 8 nih. Enak. Nih, cumi lagi nih. Sotong. Sini sotong. Jangan cerotin aku dong. Gak dapet aja rankingnya. Aduh, please. Bisa gak ganggu dulu. Fragmentnya. Ya gimana guys, sekarang ada obat alergi gak? Gue alergi parfum aja, ada aja ya. Jelek banget alergi gue, alergi parfum. Kalau drone mending buat hiu yang dibius biar dapet bintingnya. Kalau tembak sayang bang, kualitas berkurang. Gue belum ada apa hiu bius, bius sih buat hiu. Makanya dari tadi lagi ngumpulin sotong nih. Gak ada apa, gak mentok-mentok. 95 kilo.
aku buru kalau kau jadi hiu. Kok bisa sampai alergi? Ya tadi Gerard pakai parfum kan. Gue tuh gampang sensitif sama yang kayak gitu-gitu, sama parfum gitu-gitu tuh. Suka bersin-bersin. Ketrigger lah tadi kayak alergi gue. Makanya gue jujur gue nggak betah pakai wangi-wangian. Wah anjir jepit. Udah dapat duit tuh Vi, bisa nanti kalau naik. Oke jadi makan tapi bang, boleh diapain dong Nis? Nah ini Yudongo. Aduh tapi bisa kayak gue bunuh. Apa nanti aja ya, pulang-pulang dari desa aja. Sotong buang sebagian aja biar bisa farming sotong lagi. Pinter juga. Ini sotong gue banyak banget ya. Cuttlefish, cuttlefish. Satu lagi aja deh fragment sotong gue. Di si bodara bawah laut mana ada sotong. Tadar, gue mau maruk gaming tapi gue nganterin alat dulu ya sabar. Udah nih gue mau maruk tapi jauh juga ya. Ya Cino. Pasti kalau buka pintu pelan-pelan Cino aja udah jelas. Lu gak pakai parfum kan? Pake. Yah kontol jangan disini dulu dah kalau gitu. Iya alergi gue. Tadi Gerald pake Tadi Gerald pake parfum bersin-bersin gue. Ah Gerald? Iya Gerald disini. Disini lagi. Bikin sehat list. Lah pilak dulu ya? Ih gara-gara parfum. Masa gara-gara parfum? Iya. Pancing ya sama parfum. Iya gua kan gak kuat sama parfum-parfuman. Ini apa guys? Flamer harpun tip. Ayo mas judi lagi. Ya dosa bego ham. Tapi gua suka. Hahaha. Kalau Ark 2 rilis main gak bareng Mr. K? Enggak lah. Gila. Mainnya sama Valen paling. Kalau enggak sama Mitia Bradbrot. Malam ini bakal sempat FF16 ya. Sempat-sempat kok, santai Tan. Kalem. Bu. Ada masalah kah? Anjir gue suruh nyari koral, ya Allah. Ada lagi aja dah ini. Kemarin tuh quest yang beres di mana ya? Sar, setiap klip lu yang ngomong gacor kok dijadiin template iklan judi sih? Itu jadi dimanfaatin bego. Bangsat emang. Masuk ke short masalahnya. Kenapa video meme sekarang jadi ada watermark judinya sih anjir? Gue liat akhir-akhirnya kalau ngeriak ada aja gacor 1, 2, 3 apalah. Ada aja anjir gacor-gacoran tai. Ini Neng. Mau nyari gurita lagi gua enggak. Sama Neng Cina Lincen. Ini ada aja loh. Tapi pikir-pikir orang judi pinter juga ya. Dia naronya di apa di video-video meme anjir. Di luar negeri aja gak kepikiran. Perasaan website judi ditaruh di video meme. Website judi biasanya ditaruh di e-sport. Udah paling jelas tuh e-sport. Kalau di olahraga sih gak boleh sih. Soalnya gak semuanya bisa. Di e-sport biasanya. Cor gacor. Kok sushi gue dari Banco belum nyampe-nyampe ya? Kadang di bokep ada WM judi bang. Kalau itu sih ya sama lah ya. Di luar gak ada tuh meme WM judi. Pinternya aku ambil boleh gak ya bang itu. Gak boleh Wir. Udah nih tinggal bikin. Hah? Tinggal bikin bubur kelar. Oh ada nikahan. Ada yang menikah. Congrats ya Jawir dan Nana.
lomba kuda laut bang, kuda laut gue masih nggak jelas. Eh gempa lagi. Patungnya hancur. Apakah akan ada bencana yang datang? Kita harus membetulkan patungnya King Long. Udah disuruh ngobrol sama Cobra ini. Cobra Canero, ini sosial kreditnya 95. Cobra mah di atas kan kalau gak salah ya. Mas Banco tuh Coral Porridge. Cobra mah di atas kan ya. Kalau kata Venom, Devret paling gede buat dapetin item itu kill pakai mili. Oh ya, kita coba aja. Coba kita bunuh Gurita pakai mili ya. Soalnya gue butuh materialnya nih. Eh, bunuh cumi-cumi pakai mili coba nih. 90,05 kilo. Tapi kayak kalau naik ke atas gak akan refresh deh. Pakai cermin aja bang buat ke atas. Masih sisa 4 kilo tapi bisa emang. Ini gue belum pernah nyoba. Kayak sih kalau udah naik ke kapal gak bisa nyelam lagi deh. Apa masih bisa? Udah malam nih harusnya nih. Dah oh. Bener lagi. Oh ini kuda menarik ya. Oke dapat Tiger Shark 600 bintang 3 anjir Tiger Sharknya. Apa gara-gara didakat pakai pot ya? Cuttlefish. Kita dapat telurnya, telur hiu 1. 2 malah tuh sama long nose. Sisanya udang aja yang gue dapat telurnya. Suara tangisan paus. Oke, hari kita dagang dulu. Cek senjata. Semoga aja udah bisa di-update ya. Tranquilizer rifle. Pas 3-3. Let's go. Sniper sebentar. Kalau ini kan pelurunya ada 8 ya. Kalau ini cuma 3, tapi kayak gue lebih pede ini dah. Biar bisa tidur. Tranquilizer rifle. Pelurunya banyak soalnya. Yes. Biarkan sang bekerja. Anjay. Penangkaran apa kabar Vi? Ini mau dicek nih penangkaran. Tranquilizer rifle ini bisa naik lagi guys. Oh ada naikan keduanya ya tuh. Oh enggak deh, naikan kedua tuh underwater rifle biasa. Paling kalau mau naikin sniper rifle. Kita butuh fragment 10 lagi nantilah di disassemble. Coba cek handphone dulu. Uang 3.260. Get tube coral 3. Ketemu Maki di sushi bar. Nah kita ke tempat penangkaran dulu kan. Kedalaman 50 meter. If there a fish, you cannot put any more fish in the city, so keep in that mind. Ini cara masukin ikannya gimana guys? Ini kedalaman 50 meter. 130. Itu ada bang kedalaman 130 meter. Ini ada sih ikan sih di sini. Gak tau ikan apa tapi. Ke sushi board. Sushi board. Emang paus bisa nangis? Bisa lah nak. Paus juga makhluk hidup. Kalau disakitin dia akan nangis. Oh Maki, aku nemu foto ini. Cerita sedih. Oh bapaknya si Maki aja kenapa fotonya bisa jatuh ke laut ya? Maki ini ayahmu. Kalau kamu menonton ini, mungkin aku gagal dalam ekspedisiku. Aku harus take care of you, Pak. Aku tidak bisa mengurusmu gara-gara schedule-ku yang sibuk.
aku terlalu naruh akan dunia. Coba sedih dah, ambil tisu dulu kali. Kamu mungkin tidak bisa membuat banyak teman karena kita pindah-pindah terus karena pekerjaan. Aku adalah ayah yang buruk, dan mimpiku untuk menjadikan kamu chef, aku harap itu menjadi nyata. Aku akan melihatmu dari jauh, jadi jangan pernah kehilangan senyummu. Oh, bapaknya meninggal anjir gara-gara ekspedisi. Korban Ocean Gate. Iya sih, bener juga ya. Oh, ayahku ingin melihat aku comeback. Yaudah, Maki. Maki kayaknya akan jadi koki kita, guys. Anjay, let's go. Defeat the client, kan ini udah. Nah, ini Harvest Moon kemarin yang jualan ikan, yang takaran ikan kan. Ah, banyak bacot nih orang. Dia katanya gak percaya kalau ada ikan duyung di bawah sana. Siapa lagi aja di jamet? VIP Michael Bang. Aduh, kayak gue tau nih aja. Kayaknya dia seorang sutradara guys, dari gaya-gaya. Terus dia sukanya ledakan. Sutradara yang namanya Michael yang suka ledakan, siapa lagi selain Michael Bay? Oh kan, Transformer anjing, bangsat. Nah, dia seorang direktur, seorang sutradara katanya. Yaudah, ini yang garap film apa Transformer guys, Michael Bay. Dia mau minta makanan apa tadi ya? Trigger fish. Dia minta makanan trigger fish katanya. Iya jadi Michael Bay ada di sini. Michael Bang inspiration. Dia katanya mau Harlequin Hin Coral Road. Anjir, nasi nyari di bawah susah banget. Suruh nyari beras. Ya, masuk roll. Sushi kah? Sushi bikiran banco. Terus itu dulu aja. Nanti yang makan di luar, beres ini. Ntar ya, taruh di luar aja dulu. Apa masukin kulkas dulu loh? Ya masukin kulkas dulu aja lah. Itu ntar makan di luar aja. Apa? Nanti aja pas mau makan. Thank you ya. Bakal ada film Transformer bawah laut. Anjay, gue mau makan sushi dikirimin banco guys. No research. Ini ada yang bisa enak ya dibikin. Stella puffer nichogori. Ini apa ya? Hawaiian pork. Ini kayak susah deh. Oh, ini puffer fish anjir. Ini ada sup, kayak gampang dibikin deh. Harganya gope anjir, mahal banget. Sup Cleon Queen. Setelah lagi apa ya? Ini deh Hawaiian porknya. Siapin staff dulu yang masak, jadi jangan Kyoko swap sama Maki. Maki ya masih kecil, kukinya udah 100 guys. Gua akan investasi buat dia supaya Maki bisa jadi chef terkenal. Gila, level 3 udah mau ngalahin patwa ilham. Anjing, level 3 240, tolong. Buset, Maki 285, imba banget, jir. Oke, Kyoko sama Itsuki buat bantuin gua drink serving, karena gua ada bisa bantuin lagi buat drink serving, butuh. Anjir, OP banget, cok, 285. Asian chef, bro. Menu. Oke, hari ini kita masak apa, chef? Hari ini kita akan menyiapkan satu sup Cleon, teman-teman. Tapi kayaknya ini agak susah ya. Oh, udah max level. Apa ini ya, tuna? Tuna jangan otoro. Ini jellyfish. Tiger shark meat kita kemarin dapat banyak, udah masuk level 4, tapi hari ini kita jual aja. Tuna nanti dulu, ini hiu jual. Anjir, emang ikan tuna tuh enak banget, jir. Kepala hiu kita jual. Ini otus nih. Wih, ini mahal nih. Kita encan dulu.
tuna tuh emang enak banget guys, sumpah dah. Aneh banget anjir. Palayu, palayu dilihat deh. Palayu kita ganti apa ya? Udang kali ya. Udang cuma bisa 3. Oh, tadi gue nangkap ini banyak bro. Sotong anjir. Halo yang mulia Lord Alba. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini profit. Dengan chef baru kita. Kayak gue udah sisa bersihin sampah doang deh. Tuh, gue kayak udah sisa bersihin sampah doang guys. Bersihin sampah, ngisi wasabi. Anjir AFK gue tol. Kalau ada sampah kasih tahu ya, mereka bisa bersih sampah sendiri soalnya. Tolong dong yang ujung, gue mau sih wasabi dulu. Wah gila, bentar, cekmen dulu. Takutnya ada yang habis. Ah kan ada yang habis. Kalau ada yang habis kita langsung ganti guys. Swap sama. Oke ini boleh. Gak usah di auto supply karena itu udah habis. Jadi kita swap. Menunya kita ganti sama Barakuda. Sip. Ada lagi gak yang habis? Oke ini kom jeli sushi kita swap juga. Sama udah laut. Siapa yang mulai? Ah, abis. Apa ya? Ini deh. 3. Udah tuh. Jangan sampai kehabisan menu aja. Ah, ini sampah harus gue ngurus nih. Duit udah 4.000 aja gue lihat-lihat. Aduh, ada sampah, bro. Aduh sampah lagi anjir, banyak sampah deh. Wasabi mau habis. Goceng anjir uangnya GG 3.000 kah? Wah ini dream team sih teman-teman. Masakannya enak, tempatnya bersih, pelayanannya cepat. Siapa lagi kalau bukan Banto Sushi. Wah gokil. Cuman lebih untung pas ubur-ubur kemarin sih gue akui. Cuman yang ini udah kenceng banget. 1.500 profitnya. Kamar lu meriah banget bang. Kayak pasar malam. Nah itu lampu belakang bisa diganti bro. Pokoknya itu lampu belakang kalau gue ngomong dia gerak. Tapi kalau gue diem, oh dia ngikutin suara. Nih nanti. Keren aja nih. Oh. Full hue profit parah. Buat coba apakah meta full hue? Cobain kan ya meta full hue. Pegawai lo yang nganggur bisa lo dispatch buat ngebolang cari bahan masakan. Gimana caranya? Jadi lampunya tuh bisa buat ngikutin suara. Bentar ini kemarin katanya kalau hujan bakal ada sesuatu ya. Coba kita full meta share kali ya. Masih ada gang hiu doang. Ini apa lagi anjir? Oh ini buat taruh beras. Jadi petani. Pas lagi petir ada sesuatu katanya kemarin bang dibilang ya. Iya katanya mau ada sesuatu. You cannot visit the farm. The farm. Oh, ini berasal dari sini. Pull out the weeds and wet the house. Oh, pluck the weeds out like that. I will do the watering. Oh, ini iya nih di tanam beras. Gila. Ini game kontennya kaya banget. Ada kayak Harvest Moon segala.
cekin kan dulu kali ya. Katanya kalau kalau hujan itu ada bos guys. Emang iya bener. Kok ada love-love-nya ini? Maksudnya apa anjir? Gimana cara ini ya tadi kata yang kata Ilham. Kasih dulu kali.